Halo pemirsa, pemirsa YouTube dari Denny Yuryani yang selalu setia menyaksikan. Kali ini saya akan mengulas tentang, ini mungkin nggak ada yang pernah tahu ya, tapi banyak juga yang belum tahu, tentang komik-komik Indonesia era 60-an, 70-an, dan 80-an. Bagi anda-anda yang lahir di tahun 50-an, 60-an, mungkin terakhir 70-an, pasti masih ingat tokoh-tokoh dari, nah ini yang paling terkenal nih, Ganesh TH, si buta dari Gua Hantu. Ini ceritanya sangat terkenal, bahkan udah berkali-kali dibikin film dengan pemainnya Ratno Timur yang sangat fenomena, yang penontonnya sangat banyak. Tapi selain dari Ganesh TH, si buta dari Gua Hantu, tentang jagoan yang pakai pakaiannya dari kulit ular, ada juga tokoh-tokoh yang kemarin juga habis dibuat film, ini tentang Gundala. Nah, saat ini judulnya adalah Jaka Klawuk. Gundala itu dulu adalah pengarangnya si Hasmi di Yogyakarta. Ini gambar-gambar ini. Ini tahun 70-an nih. Kenal di zamannya nih. Ini tentang tokoh Gundala putra petir, sang saka yang tiba-tiba karena patah hati lari di tengah hujan lebat, kemudian kesambar petir malah jadi superhero. Ini Gundala putra petir, banyak judulnya, di antaranya misalnya Gundala sampai ajal, Jaka Klawuk, Gundala pengantin Gundala, macam-macam deh nanti kita bisa lihat. Selain itu, selain tokoh-tokoh superhero, ada juga tokoh-tokoh selain tadi juga ini ada juga sangat terkenal nih. Ganesh TH, Gundala, judulnya Pengantin Kelana. Ada juga yang terkenal adalah Teguh Santosa. Teguh Santosa juga untuk penggambaran komiknya sangat luar biasa. Tadi kembali lagi ke Gundala, ini tokoh-tokoh superhero nih. Mungkin dia mengikuti tokoh-tokoh daripada superhero Amerika. Ini ada Godam, ada ini Tira, ini mengikuti tokoh daripada mungkin Catwoman ya. Jadi, tapi dulu orang Indonesia senang dengan tokoh bernama Indonesia ya. Kembali ke cerita-cerita tentang komik, sebetulnya komik Indonesia udah mulai populer sejak 1930. Jadi sudah cukup lama, itu pada zaman Belanda muncul di koran-koran atau komik. Dulu ada namanya Put On itu sangat terkenal komiknya dan banyak dicari orang. Itu dulu di majalah Simpo dia suka muncul. Kemudian ada beberapa tokoh-tokoh lain sampai kemudian R.A. Kosasi dia bikin beberapa tokoh-tokoh komik yang sangat terkenal dari Jawa Barat, dari Bandung. Nah ini salah satu tokoh dari R.A. Kosasi yang juga sangat terkenal, R.A. Kosasi. Terus ada juga komik banyak sekali dulu yang pengarang-pengarangnya nih, ada Har, tokohnya apa nama panggilannya. Nah ini juga yang sangat terkenal adalah Hans Jaladara nih. Nah ini dia bikin komik Gina yang juga serial yang sangat terkenal, ini ada beberapa buah komik Gina. Ini judulnya Dukun dari Tibet, yang ini Gina. Ini apa nih? Banyak Gina. Tapi yang terkenal ini juga ada lagi, judulnya Vampir Laut Kuning. Tapi sebetulnya Gina itu yang salah satu yang terkenal adalah Panji Tengkorak, dia sangat terkenal juga. Tapi kemudian muncul lagi tentang silat-silat Betawi atau silat-silat dari wilayah di Jakarta dan sekitarnya adalah Jair. Nah, ini adalah Jair. Dia salah satu fenomena juga pada zamannya. Dia banyak bikin-bikin tokoh silat, salah satunya adalah si Tolol, kemudian dibuat jadi si Toloy. Nah, ini dia tulisannya telah dibuat film oleh Virgo Putra Film dengan George Rudy sebagai tokohnya nih. Jair nih. Nah, ini tulisannya nih, nah, dibuat film ini, judul ini. Dulu film-film silat sangat laris manis diputar. Ini judulnya Gajah Gledek.
serial jaka sembung ya. Ada bagian lain, ada Ken, anu pengarang zaman dulu. Ini ada Andi, ilustrasi sangat menarik. Ini ada Sim. Ini kalau ini tentang komik-komik yang agak romantis, tentang cintaan ini Romeo. Ini ada lagi Riza, dan ini sebetulnya ini yang Panji Tengkorak tapi yang versi baru nih. Panji Tengkorak itu tokohnya pakai topeng tengkorak ya. Ini ada Man. Jair. Jadi sangat banyak tokoh-tokohnya, ada Hari yang lahir tahun-tahun 80-an. Ini ada Abuya. Nah, ini ada Usyah juga, pengarang komik. Ini San. Ini ada Har. Nah, cukup banyak ya. Nah, jadi sebetulnya nah ini yang terkenal nih, apa namanya? Kusbram, dia yang mengarang Laba-Laba Merah. Laba-Laba Merah itu sebetulnya diinspirasi dari ceritanya apa namanya, film dari luar negeri The Spider-Man, tapi ini Laba-Laba Merah. Ini juga sangat sangat terkenal. Kemudian lagi kembali ke Janis TH yang memang fenomena ya. Terus ini cerita kalau yang model-model legenda ini Lutengkas Sarung. Fenomena ini cukup banyak. Nah, kalau yang ini ilustrasinya orang kita tapi dari cerita-cerita luar negeri. Cerita ini namanya Buku Saku dulu ya. Jadi kalau orang belum ada handphone zaman dulu tahun 50-an ya, tahun apa 60-an, nunggu di terminal bosen, mereka banyak baca-bacaan. Jadi kalau sekarang kan orang tinggal browsing-browsing, lihat-lihat handphone kedua, orang banyak kan baca buku, baca komik gitu. Oke, apa lagi yang kita olah sama komik. Nah, ini juga yang sangat terkenalnya adalah Ganesh TH. Judulnya Neraka Hijau. Nah, itu Rio itu adalah salah satunya dari Rio. Anak-anak yang dibesarkan oleh serigala itu juga dari cerita yang memang dulu sangat disenangi gitu. Lana. Jadi kebanyakan dulu memang banyak tokoh-tokoh silat ya, banyak tokoh-tokoh silat, cerita-cerita silat, cerita-cerita jagoan-jagoan, jawara-jawara yang sangat terkenal. Nah, kalau yang menarik itu adalah Ganesh TH banyak cerita-cerita diinspirasi dari daerah-daerah, padahal mereka mungkin tidak punya urusan. Ini kayak banjir darah di Pantai Sanur. Terus juga ada cerita tentang Gunung Tambora, itu Ganesh TH. Ada juga cerita-cerita tentang daerah-daerah yang sebetulnya sangat jauh pada saat itu, tapi masuk dalam ceritanya apa namanya Ganesh TH.